Siang-siang pada menikmati bet nih makan mie ayam. Ramai bingit lagi. Biasanya kalau ramai-ramai begini, indra penciuman Intel Yuda udah pasti beraksi. Mana nih Intel Yuda? Nah, ini dia gaya bet pakai kacamata hitam. Megang gitar segala lagi. Tapi-tapi, kok potongannya kayak bukan Intel Yuda ya? Yuda, monitor. Itu pengamen pegang HT siapa Yud? Asisten Intel, bos. Oh ala, gaya bet Yud. Pakai asisten segala. Halo, Kijang 1, Kijang 1. Ini punya udah datang nih. Datang ya, setelah saya nyanyiin lagu kode ya. Widih, sigap si asisten. Mantap. Yud, asisten udah berhasil mantau yang punya mie ayam nih. Baju biru dongker, Yud. Wih, Bunda Panda. Ini sama Mas Mahfud ya, Mas ya? Iya, betul. Mas, ini mie ayamnya kita lihat rame banget nih. Ini dari tahun berapa, Mas? Alhamdulillah kita sudah lumayan lama, kurang lebih 21 tahunan. Wah, 21 tahun. Betul. Berarti Mas generasi keberapa ini? Generasi kedua. Wih, kedua. Wih, udah lama ternyata Bun Pan. Dua dekade melegenda nih mie ayamnya. Tapi-tapi Yud, kenapa dinamain mie ayam 59? Apa mulai jualan pertama tahun 1959 ya? Tanyain abangnya Yud. Mie ayam 59 itu ya. Ada sejarahnya nggak sih Mas? Ada Mas. Kebetulan ini kan saya generasi kedua. Nah, konon kata bapak saya sendiri, itu nama 59 itu didapat dari 5 itu mengartikan bahwa salat 5 waktu yang harus wajib kita jalani. Ya, terus untuk 9-nya itu nama 9 wali menyebar ajaran agama Islam di tanah Jawa. Wali, karena kebetulan kita dari Jawa. Oh, gitu toh usul muasul. Asal muasul nama warungnya. Keren juga ya, Bun Pan. Selain nama yang unik, ciri khas mie ayamnya apa nih, Bang? Ciri khas di sini kita pakai potongan cabai, Mas. Potongan cabai merah dan cabai hijau. Jadi di situ supaya mungkin lebih estetis. Di kopi, mie ayamnya komplit. Secara tampilan juga makin cantik. Karena potongan cabai-cabean. Potongan cabai Bun Pan maksudnya. Dan yang bikin tambah spesial, ya si cekernya. Kayak yang dipesan Intel Yuda tuh. Pesan seporsi, isinya melimpah. Mulai dari mie, bakso, pangsit rebus, dan gak ketinggalan, ceker. Gak pakai lama, langsung cobain yuk. Gimana rasa mie-nya Intel Yuda? Nah, Bunda Panda, ini tekstur mie-nya ini tebel dan kenyal. Dan selain itu juga, kalau dari segi rasa ya, mie ayam di sini ini lebih cenderung asin nih, Bunda Panda. Mirip-mirip identik sama mie ayam Bangka. Nggak terlalu manis juga kan? Setiap harinya, rata-rata mie ayam 59 menghabiskan 40 kilo ayam. Nah, kalau si ceker, sehari bisa habis sampai 25 kilo. Nah, Bunda Panda, di sini potongan ayamnya juga gede-gede banget nih dagingnya, Bunda Panda. Tadi dibilang mereka pakai ayam yang usianya udah usia-usia dewasa lah ya, 2 tahun. Nah, selain itu juga ada lagi nih bagian ayam yang jadi ciri khas di mie ayam sini. Cekernya Bunda Panda, seporsi dapat 4 ceker nih. Wah, tak campur ya. Istimewanya Bun Pan, sensasi ceker beserta kuahnya berbeda dengan kuah minyak. Minyaknya pun terlihat lebih pekat.
ada campuran kecap dan bawang putih, sehingga makin gurih. Bunda Panda, ini cekernya yang katanya sehari bisa habis hampir 25 kilo nih. Ini rasanya ini cenderung manis, sama juga ada sensasi bawang putihnya nih. Ya, ini ada minyaknya, kelihatan nih bawang putihnya nih Bunda Panda. Boy 100% nih, cekernya spesial nih Bunda Panda. Wah, potongan cabenya gimana yuk? Pedes nggak sih? Nah Bunda Panda, jadi sensasi makan di sini ini mirip-mirip kalau kita buat mie di rumah sendiri ya. Bisa kita tambahin cabai, juga ada sambelnya yang sudah olahan nih. Nah, selain sambel olahannya melumuri mie-nya, kita juga bisa ada sensasi kepletus cabai potongnya nih Bunda Panda. Boy 100% Bunda Panda. Soal harga, terjangkau. Mie komplit kayak dimakan Intel Yuda kita ini Rp34.000. Sudah lengkap dengan 2 bakso, 2 pangsit, dan 4 ceker yang gede-gede. Nah, Bunda Panda, kalau tertarik makan mie ayam ceker dengan potongan cabai begini, bisa loh melipir ke Jalan Perdata Raya, Komplek Pengayoman nomor 3 Sukasari Tangerang. Yuhu! Ceritanya udahan dulu ya. Ipop pamit dulu sekarang. Tapi sebelum pamit, gak bosen nih Ipop ingetin. Demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia.